Hai, hola, horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Giri Manru. Jangan lupa untuk subscribe. Guys, kesempatan kali ini, aku ingin sekali ini nge-react Betran Peto Putra Onso. Soalnya dia nyanyi Anoman Obong. Wow, secara lagu ini susah banget, tinggi banget. Apalagi kan Betran Peto bukan orang Jawa, tapi dia nyanyiin lagu Jawa. Keren ya. Ini kontes KDI 2020. Jadi ini opening meriah dari Veteran Peto Putra Onsu. Wow, saya penasaran ya. Lagunya kita udah sering banget kita denger. Bagaimana penampilan Veteran? Langsung aja, 1, 2, 3. Oke. Ini harus trending lah. Yes. Ini harus trending ya. The King of Trending. Gila, nafasnya panjang banget. Oh. Aduh. Aduh, bahasa Jawanya. Keren banget, Betran Peto. Enak banget sulingnya, guys. Wow, biasanya kita dengar Betran Peto lagunya melo-melo banget. Ini beda banget singlenya. Apalagi ini bahasa Jawa. Wah. Gila, parah, parah nih, parah. Sah. Enak banget musik ya. Yeah. Ramayana. Oh. Model rambutnya keren. Beda ya model rambutnya. Oh. Oh, dia ngedance, guys. Yeah. Dia sambil ngedance. Oh, aku suka actingnya. Wow, actingnya sangat menghayati banget. Mimik mukanya beda ya. Why? Wow, dia ngedance, guys. Saya jadi ikutan. Aku orang Batak tapi suka lagu Jawa. Iyo iyo ae. Pongo 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 pongo. Bunga 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 bunga. Keren banget.
Wow. Wow. Aduh, apa itu? Terkejut saya pas di terakhir ya, ternyata itu mungkin suara presenternya. Apa ya? Oke. Salut banget dengan Betran Peto Putra Onsu. Dia pintar banget menghafal. Itu menurut aku suka dengan Betran Peto Putra Onsu. Mau lagu apapun itu, lagu Batak, lagu Jawa, lagu daerah yang lain, dia menghafal seolah-olah dia orang Jawa padahal enggak gitu ya. Kalau kita dengar lagu Batak, seolah-olah dia orang Batak padahal enggak. Karena itu dia guys, dia sambil nyanyi gitu ya, menguasai dance-nya, bahkan menguasai bahasa yang dia nyanyikan. Wow, dia nyanyi Batak, dia menguasai bahasa Batak. Dia nyanyi Jawa, dia menguasai bahasa Jawa. Gokil banget Betran Peto Putra Onsu. Ini harus trending, yuk kita up biar trending guys. Ya, kita up sebanyak-banyaknya, kita like, komen di video ini biar trending 5 besar. Iya kan? Ini salah satu lagu yang susah kalau menurut aku ya. Nggak semua orang bisa, nggak semua penyanyi bisa nyanyiin lagu Anoban Obong ini. Tapi Betran Peto Putra Onsu, dia bisa nyanyiin lagu ini dan menguasai semuanya dari dance. Dari mimik wajahnya tadi sedikit berbeda, dia serius banget mukanya nyanyi gitu kan. Wow, gila banget, parah. Betran Peto Putra Onsu. Ini harus trending, aku suka tadi model rambutnya. Gimana kalau model rambutnya aku samain ya, sama Betran tadi gini ya. Oke. Nggak bisa sama ya. Oke, guys ya, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Terima kasih selama ini guys yang udah nonton, yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe, yang udah share sama teman-temannya video reaction saya. Terima kasih banyak aku ucapin. Sukses untuk kita semua selama ini. Doain channel saya sukses. Sukses juga untuk kita semua ya. Oke, yang lagi nonton, terima kasih banyak. Horas.